teman-teman, sekarang kita sudah ada di tempat wisata lainnya yang ada di Tenggarong. Tempat wisata ini baru buka loh teman-teman, baru kurang lebih 1 bulan yang lalu. Jadi memang benar-benar tempat ini masih virgin, tapi sudah banyak wahana yang bisa dinikmati. Nah, kenapa kami pilih tempat wisata ini? Karena kita bisa nginep di sini teman-teman. Mereka juga menyediakan glamping, berbagai macam jenis tenda dan ukuran yang bisa teman-teman pilih. Nah, sekarang ini saya ada yang bisa tebak? Ya, kita ada di Goldwyn Beach. Goldwyn Beach, tapi kenapa nggak kelihatan pantainya? Ya, jadi teman-teman, ini dulu nama tempatnya itu sebenarnya Danau Danu. Nah, dari nama yang lama kita tahu nih, oh ini bukan pantai sebenarnya, tetapi ini adalah danau yang mungkin disulap menjadi seperti pantai. Jadi teman-teman di sini bisa nanti menikmati mainan air, wahana air seperti banana boat, ada juga naik perahunya juga, dan wisata air lainnya. Seru kan? Jembatan yang dibuat cukup panjang dan dibuat warna-warni agar menarik wisatawan, karena memang di sini juga tempat yang cocok untuk berfoto. Plus di belakang sini kalau teman-teman lihat, ini luas banget, ada perairan yang mana ini bukan sungai dan juga bukan laut, tetapi ini adalah danau. Jadi ini dulu adalah tambang yang sudah lama terbengkalai dan tidak terawat lagi, sehingga membentuk sebuah lubang besar yang nada hujan gitu teman-teman. Jadi sama pengelola diubah, disulap menjadi seperti seolah-olah tempat wisata pantai, di mana teman-teman bisa berenang, bisa main banana boat. Di sini aman karena katanya tidak ada buaya ya teman-teman ya. Warnanya bagus banget loh, sejuk, warnanya tuh hijau. Salah satu tempat wisata danau, menyuguhkan panorama danau, tetapi tidak hanya kita bisa menikmati danaunya, tapi kita juga bisa menikmati dengan wahana-wahana lainnya. Kalau teman-teman lihat tadi sepanjang jalan itu ada yang mancing, karena di sini rupanya bisa atau diperbolehkan memancing karena ikannya cukup banyak juga ya kak ya, ikannya banyak ya. Nah tapi karena ini baru buka, jadi kalau teman-teman mau mancing di sini, silahkan bawa alatnya sendiri ya. Wah, ternyata di sini juga ada kolam renang kecil buat anak-anak. Jadi memang tempat wisata ini nggak hanya bisa dinikmati oleh orang dewasa, sampai anak-anak pun bisa ikut menikmatinya. Cuaca malam ini ternyata hujan teman-teman, jadi kita di dalam tenda aja, nggak apa-apa deh, yang penting tadi udah sempet jalan-jalan walaupun cuma sebentar. Nanti besok dilanjut lagi, kita cobain wahana yang ada, semoga nggak hujan. Bolehlah malam ini hujan supaya besok cerah, ya kan kak? Nah teman-teman, tapi asik juga loh ternyata hujan-hujan di dalam tenda. Kita di sini nyaman banget nih, tendanya nih tipenya, modelnya kita pilih yang big, size-nya yang besar,
dan dia modelnya kayak kerucut gitu teman-teman. Warnanya estetik nih, warna krem-krem kayak ala-ala Korea gitu, glamping Korea. Jadi kita di sini muat berapa orang? 5 orang. 1 2 3 4 5. 5 orang, 3 dewasa dan 2 anak-anak. Tempat tidurnya bisa teman-teman lihat itu full dari ujung ke ujung dan luas banget, udah berasa kayak di rumah sendiri. Selamat malam teman-teman. Kita tidur dulu. Selamat malam. Good night. Teman-teman, wah cuacanya dingin banget di sini, tapi ya dingin alami, berasa lagi di tengah hutan, pohon-pohonnya banyak jadi dinginnya terasa. Jadi kita bikin teh dulu sama kopi sama Milo. Wah lengkap ya, kita bawa dari rumah ada teh, kopi dan susu buat anak-anak. Yuk kita bikin teh dulu untuk menghangatkan badan. Teman-teman, sebelum kita bermain wahana di danau di bawah sana, kita harus isi perut dulu biar gak kosong dan masuk angin. Jadi kita udah siap nih pop mie pagi-pagi menghangatkan tubuh, sekalian juga mengenyangkan untuk sarapan, ya kan Opa? Iya, mari sarapan. Ayo Opa. Oke. Kita main perahunya yuk. Ayo. Dapat Opa. Ini batunya. Hai teman-teman, aku Bapak sama Mama, sama Kakak, sama Opa lagi ada di Golden Beach. Mau main perahu. Bye-bye.
kita udah di atas perahu. Tapi satu perahu ini cukup untuk 5 orang, teman-teman. Dan harganya only Rp50.000 per 2 jam. Widih, menikmati danau dari atas perahu seperti ini sungguh pengalaman yang menyenangkan, apalagi buat anak-anak. Dayung terus. Mantap, mantap, bilang mantap. Mantap. Mantap, mantapnya. Mantap, jos. Oke, teman-teman. Ternyata kita bisa ketemu sama pemilik dari Goldwyn Beach. Namanya Mr. Kim, bener ya Pak? Ya, ya Bapak Kim ya. Senang sekali ya Pak bisa ketemu. Kami juga bisa ikut merasakan hasil tangan Bapak nih. Bapaknya ini gesit loh, teman-temannya gesit dan ulet sekali membangun tempat wisata ini. Walaupun baru buka kurang lebih 1 bulan ya Pak ya. Tetapi tempatnya sudah cukup nyaman dan cukup menarik untuk dikunjungi bersama keluarga. Pak Kim, saya ada satu pertanyaan nih dari awal masuk itu. Namanya Gold, bacanya Goldwyn Beach. Kenapa namanya Goldwyn Beach, Pak Kim? Kalau Goldwyn itu kan, kalau saya tidak salah, banyak akal, banyak ide. Ya artinya seperti itu gitu. Jadi ya ini kan eks tambang. Awal konsep kami itu kan sebenarnya mau bangun apa semacam pantai gitu. Jadi ya kami kasih nama Goldwyn Beach seperti itu. Kalau saya bisa tangkap nih ya, maksud dari Bapak ini Goldwyn itu kan banyak akal, banyak ide. Jadi walaupun ini sebenarnya tidak terpakai dulunya, tempat ini terbengkalai gitu ya Pak Kim ya. Karena ini adalah bekas tambang galian yang ya udah gak dipakai dan mungkin pikiran orang gak bisa diapa-apain gitu kan. Ya udah gitu. Tapi di tangan Pak Kim dan keluarga ini bisa di sulap jadi tempat wisata yang menarik dan indah, teman-teman. Teman-teman udah lihat kan video-video kita tadi, kita bisa camping, kita bisa main wahana di air. Sebenarnya tadi juga bisa banana boat gitu ya Pak Kim ya, tapi kita bawa anak-anak. Next time kita kesini lagi bawa keluarga yang lain. Teman-teman juga jangan lupa kalau ke Tenggarong mampir ke Goldwyn Beach. Terima kasih Pak Kim. Kamsahamnida. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video jalan-jalan wisata keluarga kami, Storams Family, di Goldwyn Beach. Jangan lupa di subscribe dan kalau teman-teman punya referensi tempat wisata keluarga lainnya, tolong dibisikin ke kami ya supaya kami kunjungi. Bye-bye!